Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9A dan kelas 9B. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, kita masih pada bab kemarin, yaitu mengenai Islam dan seni budaya lokal. Sebelum kita memulai materi pelajaran, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat mempermudah kita dan memperlancar dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Langsung saja masuk materi bab kemarin, yaitu Islam dan seni budaya lokal. Di modul dijelaskan ada tiga. Yang pertama apa? Wayang. Yang kedua qasidah. Yang ketiga hadroh. Kemarin pertemuan pertama kita telah mempelajari seni budaya lokal wayang. Yang kedua qasidah ya. Masih ingatkah siapa pengarang kitab Qasidah Al-Barjanji atau Qasidah Burda? Siapa? Ya, Imam Al-Bushiri. Sekarang kita masuk pada materi seni budaya lokal yang ketiga, yaitu hadroh. Hadroh ini berasal dari bahasa Arab, hadoro yahduru hadrotan, yang mempunyai arti kehadiran. Jadi hadroh ini bisa diartikan irama yang dihasilkan dari bunyi rebana. Makanya banyak hadroh itu biasanya menggunakan alat musik rebana atau yang sering kita kenal dengan nama terbang. Atau bisa juga diartikan hadroh sebagai seni pembacaan solawat yang diiringi dengan alat musik terbang atau rebana dan diikuti gerakan atau tarian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tarian yang mengiringi hadroh ini dinamakan apa? Rodatan ya. Perhatikan video pembelajaran setelah ini. Kesenian hadroh ditampilkan untuk mengiringi pembacaan syair berbahasa Arab yang umumnya bersumber dari kitab Al-Barjanji. Syair-syair islami yang dibawakan saat bermain hadroh mengandung ungkapan pujian dan keteladanan sifat Allah. Hadroh atau lebih terkenal dengan nama terbangan, perkembangannya tak lepas dari sejarah dakwah Islam. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa pada setiap tahun di Serambi Masjid Agung Demak itu diadakan perayaan Maulud Nabi yang diramaikan dengan rebana. Bahkan para wali songo mengadopsi rebana dari Yaman sebagai kebiasaan seni musik untuk dijadikan media berdakwah. Bahkan di Masjid Demak, ketika peringatan Maulud Nabi, ketika ada tampilan rebana, itu sebelumnya ada kegiatan ucapan syukur, yaitu bercecah dengan melalui gunung-gunungan sayur-sayuran. Setelah kemerdekaan, perkembangan hadroh di Indonesia tidak terlepas dari peranan Ikatan Seni Hadroh Indonesia atau dikenal dengan nama ISHERI, Ikatan Seni Hadroh Indonesia, yang didirikan oleh organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Ki Haji Wahab Hasbuloh, ini pendirinya, pada tahun 1959. Unsur-unsur seni hadroh itu ada tiga. Yang pertama vokalis. Vokalis adalah seorang yang membawakan atau menyanyikan lagu berbahasa Arab. Yang kedua, alat musik rebana. Dalam kesenian hadroh, alat musik yang digunakan berupa rebana atau terbang minimal berjumlah 4 buah dengan ukuran yang sama dan dimainkan oleh 4 orang dengan tabuhan atau ketukan yang berbeda, disatukan menimbulkan nada yang bagus dan indah. Kalian sudah sering mendengarkan dan memainkan.
Yang ketiga, lagu. Syair-syair lagu yang digunakan dalam kesenian hadroh biasanya diambil dari buku-buku kumpulan qasidah seperti Kitab Simtud-Duror, Kitab Al-Barjanji, dan yang lain-lain. Inilah unsur-unsur seni hadroh. Tarian khas seni hadroh yaitu dinamakan dengan rodat. Rodat berasal dari bahasa Arab roda yang artinya bolak-balik. Para penari selalu bolak-balik dalam menggerakkan tangan, badan, dan anggota yang lainnya. Ini nanti contoh tarian rodat bisa kalian perhatikan ya. Semua kelas 9A dan kelas 9B kita sudah mempelajari sejarah singkat seni budaya lokal hadroh. Sekarang tugas kalian hari ini kerjakan di modul pilihan ganda Romawi 1 halaman 90. Itu yang soal pilihan ganda. Dikerjakan di pondok atau di rumah. Nomor 1 sampai nomor 40 itu dikerjakan. Pertemuan berikutnya kita ulangan materi bab 4 Islam dan seni budaya lokal. Itu dikerjakan dan dipelajari pilihan ganda dan materinya juga. Nanti soal ulangan ada juga berasal dari materi dan dari soal-soal pilihan ganda. Demikian pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.